anak-anak, ayo kita mulai pelajaran kita. Hari ini ada teman baru yang bergabung dengan kita. Dia adalah penjaga kesehatan. Dia akan menyarankan beberapa makanan bergizi yang lezat dan sehat. Aku adalah penjaga kesehatan. Anak-anak, ayo kita belajar tentang menu sehat bersama-sama. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Sesuai dengan kondisimu, nasi dan daging disarankan. Nasi dan daging dapat membuatmu kuat. Nasi nanas. Potong nanas terlebih dulu. Nasi dapat memberi kita energi. Kukus nasi nanas. Memakan nasi, buah, dan sayuran membuatmu kuat. Bistik. Daging sapi dapat memberi kita banyak energi. Ayo kita buat saus bistik terlebih dulu. Lalu, oleskan saus agar bistik terasa lezat. Makan telur setiap hari membuatmu semakin sehat. Ketuk panci untuk membalikkan bistik. Ketuk panci untuk membalikkan bistik. Ketuk panci untuk membalikkan bistik. Memakan daging sapi melindungi tubuh dari bakteri jahat. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Lezat sekali. Penjaga, apa yang harus aku makan? Biarkan aku menyelesaikan masalah ini.
Sesuai dengan kondisimu, dua jenis makanan ini disarankan. Buah dan sayuran memungkinkan kamu untuk buang air besar dengan mudah. Salad buah dan yogurt. Pisang, anggur, semangka. Pisang dapat melancarkan buang air besarmu dan mencegah kegemukan. Geser untuk memotong bahan-bahan. Anggur kaya akan vitamin juga. Semangka manis dan berair. Buah ini bisa menjadi teman baikmu saat musim panas. Selada memperlancar buang air besarmu dan juga kaya akan vitamin C. Secangkir yogurt per hari menjaga kamu tetap sehat dan bugar. Buah-buahan berair dan manis akan membuat senyummu manis. Kentang tumbuk dengan jagung dan daging babi asap. Kentang yang lezat dapat memberi kita energi. Geser untuk memotong bahan-bahan. Kukus kentang terlebih dulu. Ayo kita tumbuk kentangnya. Jagung adalah makanan yang sangat sehat. Tarik gunting untuk mengiris daging babi asap. Memakan kentang dapat memulihkan kembali energimu. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Lezat sekali. Penjaga, apa yang harus aku makan? Coba aku periksa. Kamu harus makan lebih banyak ikan dan wortel. Ikan dan wortel dapat membuat kamu melihat dengan jelas. Bistik ikan.
keran untuk menghilangkan bekuan es pada bistik ikan, dengan adalah air makanan yang salad sehat yang lembut dan lezat. Ayo kita cari tahu jenis bumbu apa yang dibutuhkan untuk bistik ikan. Tarik bistik ikan dan lapisi dengan tepung. Bistik ikan selesai. Ayo kita pindahkan ke piring. Memakan semua ikan membuat pandanganmu jelas, bahkan dalam keadaan gelap. Wortel dan mie telur. Ayo kita tinggalkan adonan sejenak dan kerjakan bahan-bahan lainnya terlebih dulu. Makan telur setiap hari membuatmu semakin sehat. Adonan sudah siap. Ayo kita mulai membuat mie. Mie adalah makanan yang lezat dan bergizi. Gigitan besar wortel akan memberimu pandangan yang lebih terang. Hidangan bergizi telah siap. Ayo kita sajikan ke teman-temanmu. Makanan sehat itu lezat sekali. Terima kasih, Nona Mimi, dan Jaya.